It's a wrap, wrap, wrap. Thanks, Unico. Jaga badan itu aja. Lalu ada juga penyanyi bertubuh mungil Yuni Syara yang juga membuat banyak wanita iri karena penampilannya di usia 50 tahun. Pelantun Desember Kelabu ini mengaku jika ia diuntungkan badannya yang kecil hingga disebut awet muda. Namun, jika mengorek lebih dalam rahasia seorang Yuni Syara, terletak pada rasa cintanya pada diri sendiri. Sebenarnya kalau wanita kan sudah terlahir cantik, bagaimana merawat dirinya supaya dia itu gini nih, kadang-kadang jangan selalu berpikir buat orang lain, buat kita aja sendiri. Kalau kita tampil menarik sebenarnya buat kita lebih percaya diri. Terus yang kedua adalah kita bentuknya adalah menghargai diri sendiri. Kalau kita menghargai diri sendiri, otomatis orang lain juga akan menghargai diri kita. Pemeran si manis jembatan Ancol, Diah Permatasari juga terbilang awet muda di usianya yang ke-51 tahun. Ia memang mengurangi aktivitasnya di dunia keartisan demi keluarga. Selain menikmati hidup, dia juga berusaha menjaga kesehatan dan juga penampilan dengan olahraga seperti yoga dan lari. Olahraga sekarang saya ikut lari. Saya lari, yoga, sama renang. Udah, tiga itu aja. Saya merasa bahwa saya masih muda terus. Dan itu dia, gak ada saingan di rumah. Saya cantik sendiri. Jadi...